Virus ya? Kayak yang germs menyakitkan orang. Oh gitu. Virus corona. Corona. Oh, itu penyakit? Ya. Virus? Nah, emang kalau kena COVID dari mana? Jadi, bisa kan? Aku tahu, itu gara-gara orang semuanya sakit. Dari Cina. Tahu. Dari langit. Dari mana? Dari langit. Nggak tahu. Oh, sekarang ada di mana tapi? Indonesia. Indonesia. Indonesia bahasa. Bahasa Indonesia. Oh, di Indonesia juga ada COVID-19. Sekarang dia udah pindah. Yang di 19-nya dia udah pindah ke bahasa Indonesia bulan. Hah? Ke bulan? Apa itu? Aku takut. Takut ya? Iya. Takut dong. Emang takutnya takut apa? Tapi nanti kalau kena orang kan nanti bisa mati. Oh, kalau bisa bangun sampai gede. Oh, takut lah. Enggak, soalnya kita berani, soalnya kita bisa di rumah dulu. Oh. Sambil main. Ada. Siapa? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Siapa? Ini. Nggak ada. Alhamdulillah. Ada papa aku. Di rumah nggak ada, tapi yang di luar ada. Oh, teman-teman yang lain, orang-orang banyak yang kena. Jarang pergi sih. Jarang pergi ya. Jadi seringnya di mana? Di rumah ya? Di rumah. Pergi-pergi sedikit doang. Oh, sedikit doang. Tapi banyaknya di mana? Banyaknya ya di kayak di London tuh. Banyak. Enggak, Bambang seringnya di mana? Di rumah aja atau pergi-pergi ke mall gitu enggak? Bambang di rumah aja. Oh gitu, kenapa sih kita harus di rumah aja kalau lagi COVID? Nanti gimana kok? Oh gitu. Aku sering sekali-sekali pergi-perginya, habis itu pulang. Lebih senang di rumah. Kamu sekolahnya gimana dong? Sekolahnya Zoom aja. Oh gitu. Stan. Terus apa itu? Pakai masker. Terus apa lagi? Terus gak boleh pegang-pegang. Oh, gak boleh pegang-pegang. Terus ada lagi gak? Enggak. Itu aja. Pakai masker. Terus? Sering cuci tangan. Sama sering pakai sanitizer. Gak boleh apa pakai aja masker. Sih? Terus? Hand sanitizer. Oh, terus pakai apa lagi? Boleh pegang-pegang gak? Harus sering apa? Cuci tangan. Uh-uh. Pakai sabun, pakai masker. Harus
harusnya kita pakai masker kalau mau pergi. Harus juga pakai masker dan cuci tangan. Tetap di rumah. Kalau kamu mau pergi, kamu harus pakai masker. Kamu harus cuci tangan sama pakai sanitizer juga gak sih? Cuci tangannya kayak gimana? Cuci tangannya seperti ini. Terus tinggal siram. Nanti ya pas corona hilang selamanya, nanti kita bisa main lagi, apa lagi bisa masuk ke sekolah. Jangan lupa cuci tangan. Terus? Jangan lupa juga, apalagi di rumah. Sama jangan lupa lagi, satu lagi hal-hal yang kita mau pergi adalah pakai masker. Thank you.